Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, ya coba suaranya. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Nah, sebelum coba dengarkan dulu Ustaz. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Ustaz akan mengumumkan ya nama-nama yang tidak remed, yang tidak disebut maka remedial. Nah, ini yang apa, nama-nama yang tidak remed. Ya, ya Muhammad Daniel Akbar, Akmal Fauzi, Yusuf, Razan Muhammad Ihsan, Rafa Ahza Firaz, Sadiq Fikri, Atallah Muhammad Majid, Salahuddin Al-Ayyubi, Abdul Hafiz Nasution, Abdul Rahim Muhammad Raha Al-Hafiz, Fatih Abdul Ghani, Muhammad Akbar Habibi. Nah, yang tidak disebutkan maka remedial, dan remedialnya menuliskan 7 hadis yang ada di dalam buku paket, dan jangan dipotong-potong hadisnya, belum selesai udah siap, nggak boleh. Ya cari, kalau mau cari yang pendek ya cari yang pendek, tapi jangan apa, jangan dipotong-potong, bebas. Yang penting jangan dipotong-potong. Masih di tengah. Bebas yang ada di buku. Yang ada di buku paket. Ya, nanti nulis hadisnya di rumah ya. Di rumah. Itu Quran, hadisnya. Ya, hadisnya. Ya. Kayak gini, Ustaz. Berarti kan ada ya. Ini. Bukan hadis inilah. Ini. Iya, ini. Yang cari yang pendek-pendek lah ini. Yang pendek-pendek. Ya di rumah. Yang kurung dua gini. Iya. Kurung dua gini. Bu, enggak mesti kurung. Ini perkataan qala Rasulullah SAW, ya udah itu dia. Biasanya setelah qala Rasulullah. Banyak kali, 7 kan nilainya 70, masa 5 50. Sama yang nilai kemarin kan ditambah. Ditambah ya, beda-beda nanti payah dia. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya kan, biar bagus tulisannya. Udah di rumah. Kerjakan di rumah aja. Hah? Apa? Nulis panjang waktunya, usah tunggu di rumah. Hah? Di rumah aja lah ya. Kok beda ya? Ya. Ya udah, kita lanjutkan pelajarannya di rumah aja. Pokoknya ini usah tagih. Sampai semester pun usah tagih ini ya, yang belum remed ya. Iyalah, enggak ada checklist-nya apa, enggak ada remed. Ya, kalau nggak dikirim juga Ustadz kurangi nilai semesternya. Nggak remed, remednya udah di
naikkan limitnya 70, ya kan? Tak dikirim, ya? Udah, dengarkan dulu Ustaz. Coba duduk yang bagus. Ayo, siapa Ayo? Oh, Ayo. Siapa? Si Su'ay apa? Oh, Su'ay bukan Su'ay. Ya, Su'ay. Ayo banyak nama ya. Udah, kita lanjutkan. Ya, ini lanjutan halaman 179 ya. Belum selesai ya. Lakin al-afdalu. Ayo coba dengarkan. Kemarin kan sudah kita tulis ya. Lakin al-afdalu al-mashyu khalfaha. Lakin al-afdalu al-mashyu khalfaha. 179. Al-mashyu khalfaha. Lakin al-afdalu al-mashyu khalfaha. Artinya akan tetapi yang lebih utama, lakin al-afdalu. Ayo, kau nggak nulis? Nulis? Hah? Udah kering kan? Akan tetapi. Ya, akan tetapi yang lebih utama, al-mashyu berjalan di belakang jenazah. Ya, yang lebih utama berjalan di belakang jenazah. Itu ya, jadi ketika mengantar jenazah, coba dengarkan dulu saat bagi yang jalan, maka boleh dia berjalan di kanan, di samping kanan, samping kiri, ya, di depan jenazah boleh. Tapi yang lebih utama adalah apa? Di belakang. Namun yang pengendara, satu-satu kok bisa ada satu orang nanti ganti-gantian. Ya, namun yang lebih utama adalah di belakang. Tapi bagi yang pengendara, yang mengendarai sepeda motor atau mobil, maka ini harus di belakang. Ya, harus di belakang. Jadi kalaupun di depan itu hanya apa? Yang berjalan. Boleh yang berjalan, tapi yang naik kereta atau mobil itu harus di belakang, ya, itu dia sunnahnya. Dan di sini disebutkan keutamaan berjalan di belakang jenazah itu lebih utama daripada berjalan di depan jenazah, seperti keutamaan sholat seseorang, sholat berjemaahnya dengan sholat sendirian. Berapa derajat itu sholat berjemaah? 27 derajat, iya kan, daripada sholat sendirian. Begitulah juga keutamaan berjalan di belakang jenazah daripada berjalan di depan jenazah, seperti keutamaan sholat wajib berjamaah dengan orang yang sholat wajib apa? Sendirian, tidak berjamaah. Makruh. Dilarang Nabi, tapi tidak haram, sampai tidak haram. Tapi hukumnya makruh. Lebih utama di rumah dia. Lebih utama tidak ngantar. Dan dia tidak dapat pahala mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah kan dapat pahala satu kirot. Itu enggak dapat, itu hanya khusus laki-laki. Nah, coba yang belakang, jangan cerita. Nah, coba misa-misa, coba. Misa-misa, sendiri-sendiri. Coba sendiri-sendiri. Duduknya sendiri-sendiri. Ayo, sendiri-sendiri duduknya. Ya, kemudian selanjutnya. Mada yakulu idha dakhalal kubura au marra alaiha. Ya. Yang tulisannya yang tebal. Mada yakulu idha dakhalal kubura. Apa? Remednya? Iya.
kubura au marra alaiha. Nanti saja ya. Nanti setelah ini. Ya, apa yang diucapkan? Madza yaqulu? Coba jangan cerita. Coba dibuka bukunya. Ditulis. Madza yaqulu? Apa yang diucapkan? Idza dakhala al-qubura. Apabila masuk ke kubur. Maksudnya masuk ke areal pekuburan. Au marra 'alaiha atau melewatinya. Nah, ini adalah ucapan sah. Masuk ke areal pekuburan atau melewatinya. Belum apa? Belum masuk siapa? Ya, cepat. Atau melewatinya. Ya, masuk ke halaman 180, doanya itu ada dua ya, salamnya. Kita langsung ke salamnya ya. Assalamu ala ahli diyari. Dapat? Assalamu ala ahli diyari. Halaman 180. Baris yang pertama paling ujung. Assalamu ala ahli diyari. Minal mu'minina wal muslimati. Minal mu'minina wal muslimina. Apa? Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina. Wa yarhamullahu hamullahu al-mustaqdimina minna wal-musta'khirina wa inna insya'allahu ya wal-musta'khirina wa inna insya'allahu bikum lalahiquna. Ya, itu yang pertama. Ini model yang pertama, salam untuk penghuni kubur. Yang kedua, model yang kedua, jangan semuanya, ini banyak kali keluar. Nanti dulu. Kok bisa? Ya, nanti dulu. Assalamu alaikum ahlad diyari. Ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lalahiquna as'alullahu lana wa lakumul afiyata. Aya as'alullahu lana as'alullaha lana wa lakum walakumul afiyata. Nah, ini kalau bisa dicari ya artinya. Nanti kalau udah dapat kumpulkan kosat tugas ya. Cari artinya sendiri ya. Nanti biar rusak nilai. Cari artinya ya. Nah, ini dua salam. Ketika kita masuk ke areal pekuburan atau melewati kuburan, maka sangat dianjurkan kalau bisa kita meninggal dunia dikuburkan di kuburan yang ada di pinggir jalan, karena banyak orang yang lewat. Orang yang melewatinya akan mengucapkan salam. Tapi kalau boleh kita dikuburkan di pinggir jurang pun boleh, jauh dari masyarakat, tapi kan nggak ada yang lewat. Paling yang lewat apa? Yang lewat penggembala kambing. Ya alhamdulillah kalau penggembala kambingnya tahu dia cara mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum. Hah? Dijawab. Oh, siapa yang jawab? Iya. Hah? Yang ini, yang sunnah. Hafal yang ini.
hafal yang ada di iya, yang ada di dalam hadis. Ya satu-satu, ya satu. Ya. Nah, ya. Kemudian kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ad-dafnu, menguburkan jenazah. Ad-dafnu, menguburkan jenazah. Wa yajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran. Wa yajibu dafnul mayyiti, wajib menguburkan mayat. Wajib menguburkan mayat. Walau kana kafiran, meskipun kafir. Ada orang kafir meninggal, enggak ada yang ngurusi. Kita yang ngurusi, ya udah kuburkan saja. Hah? Kafir kok masa disolatkan? Iya kan? Iya kan? Iya, yang penting di udah di apa? Dikuburkan saja. Ya. Rupanya ada kafir meninggal, enggak ada yang ngurus orang kafir. Kita dia kita pula orang Islam, ya udah kuburkan saja. Jangan dibiarkan. Oh, iya kan saya. Pasien oh. Apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Mendatangi acara mereka saja, mendatangi acara kematian orang kafir haram. Tidak boleh dasarnya. Tidak boleh. Syiar-syiar orang-orang kafir, mereka melakukan kegiatan. Tunggu dulu, tunggu sebentar. Banyak kali, ya. Itu tidak boleh. Ya. Ya. Ya, tidak boleh. Ya, nanti dulu sebentar. Sabar dulu. Iya kan? Kalau orang itu apanya? Ya itu kan urusan dia. Sekarang kan kita, kita kan punya hukum. Iya kan? Hukum Allah, hukum Allah. Hukum Allah, kita tidak boleh menghadiri kematian orang kafir. Kalau orang kafir sakit, boleh kita mengunjungi orang kafir ini ketika dia sakit? Boleh kalau kita mendakwahkannya. Tapi kalau kita tidak mendakwahkannya kepada Islam, tidak boleh. Iya, harus ngajak kepada Islam. Kalau enggak ada kepentingan dakwah, tidak boleh. Hah? Siapa yang enggak mau? Ya udah, enggak ya enggak mau ya beda, ya udah. Pokoknya kita ke sana ada, kalau enggak mampu kita berdakwah. Ya, pokoknya apa? Udah kamu sebelum mau selamat, masuk Islam lah. Enggak ada berani, enggak berani dakwah, enggak boleh datang. Udah, ya nanti saja ya. Habis, nanti antum apakan. Ya, udah. Jadi orang kafir harus dikuburkan, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan. Wasunnatu ad-dafnu fil makbarati. Ayo, suaranya. Wasunnatu ad-dafnu fil makbarati. Ya udah cepat. Berapa? 2 menit ya. Itu suruh panggil orang itu. Fil makbarati. Ya, dan sunnah dikuburkan di pekuburan. Nah, itu artinya ya. Dan sunnah dikuburkan di pekuburan. Jadi tak boleh kita dikuburkan itu di samping rumah, di depan rumah, di ladang kita. Ya. Ini tidak boleh dasarnya, kecuali kalau tidak ada pekuburan. Ya, kecuali tidak ada kuburan keluarga, pekuburan kaum muslimin. Di pekuburan. Hah? Apanya dibakar? Dibakar.
Kok dibakar? Nggak boleh dibakar, dikuburkan. Kita kan manusia ini kan dari tanah, bukan dari api, kecuali kalau kita dari api jin, ya kan? Iya, iya kan? Kita kan manusia kan diciptakan dari tanah, ya dikuburkan di tanah. Kecuali kalau kita diciptakan dari api kayak jin, ya kan? Kita bukan jin. Apa? Ah, kenapa? Gak boleh, misalkan kalau kita, misalkan orang kafir, dia orang Hindu, biasanya dia dikubur, dia itu dibakar. Kemudian orang Hindu gak ada yang mengurusi dia, gak boleh kita bakar pula. Berdosa besar. Berdosa besar. Ya dikuburkan. Ya. Ya dikuburkan di tanah. Bukan dibakar. Oh, karena dia orang Hindu, dibakar biasanya. Kita yang ngurus orang Muslim, kita bakar juga. Ya dosa besar kita. Nah, ya kan? Membakar. Dan orang yang apa, kalau kita sakiti jenazah itu, dia walaupun rohnya sudah lepas, tapi dia tersakiti. Ya, dibakar tersakiti juga. Nah, ya begitu yang disebutkan. Makanya ketika kita memandikannya, kan nggak boleh, kita dilarang untuk kasar, ya kan? Kan dengan lembut, dengan apa? Ya, walaupun dia lepas apa, masih ada terkait, ada hubungan. Nanti kan dikubur, ketika ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, kan dimasukkan lagi dia ke jasad. Tapi ya nggak bisa apa, ya didurukkan. Tapi ya itunya ya tetap apa? Ya tetap diapakan, dikubur apa? Tapi kan dimasukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tapi nggak bisa hidup lagi dia. Nah, iya. Dan didudukkan dia oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, udah. Coba lanjutkan. Udah suaranya, suaranya. Anak usah. Ayo, ayo, ayo. Li'annan nabiyya. Ayo, udah suaranya. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudfanu al-mauta. Li'annan nabiyya. Ya, coba suaranya. Suaranya. Bisa, bisa, bisa dijaga suaranya. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudfanu al-mauta fi maqbaratil baqi'i kama tawatarat al-akhbaru bidhalika walam yunqal an ahadin minas salafi annahu dufina fi ghairil maqbarati walam yunqal an ahadin minas salafi annahu dufina fi ghairil maqbarati illa ma tawatara aydan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujratihi wadhalika dufina fi hujratihi wadhalika min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita artikan di anna nabiy sallallahu, karena nabi sallallahu, karena nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadfanul mauta, dia menguburkan jenazah, dia menguburkan jenazah fi maqbaratil baqi', di pekuburan baqi', di pekuburan baqi'. Kama tawatarat al-akhbaru bidhalika,
sebagaimana terdapat di dalam hadis yang mutawatir. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang mutawatir. Yang mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga tidak mungkin didustakan. Walam yumqal, dan tidak dinukil. An ahadin minas salaf, dari seorang pun, dan tidak dinukil. Dinukil. Dan tidak dinukil dari seorang, dari seorang pun dari kalangan salaf. Dari seorang pun di kalangan salaf. An ahadin minas salaf. Annahu dafana, bahwasannya ia menguburkan, bahwasannya ia menguburkan jenazah, bahwasannya ia menguburkan jenazah fi ghairil maqbarah, di selain pekuburan. Ya, jadi tidak dinukil dari para salaf dahulu menguburkan jenazah di luar pekuburan, di selain pekuburan. Illa, melainkan. Ya, coba dengarkan. Illa melainkan matawatara aidan, apa yang mutawatir. Apa yang mutawatir? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu, ayo suaranya. Ayo mengganggu teman yang lainnya yang belajar. Ya. Ah. Iya, coba. Ayo jangan buat keributan. Ya, kecuali apa yang mutawatir dari Nabi SAW, dufina fi hujratihi, bahwasannya beliau dikuburkan di kamarnya. Bahwasannya beliau dikuburkan di kamarnya. Wadhalika min khususiyatihi, hal itu menjadi kekhususan Nabi. Hal itu menjadi kekhususan Nabi. Jadi Nabi dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Nabi meninggal di kamar Aisyah. Maka Nabi SAW dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kita lanjutkan. Wa yustathna min dalika ashuhada'u fil ma'rakati. Wa yustathna min dalika ashuhada'u fil ma'rakati. فَإِنَّهُمْ يُدَفَنُونَ فِي مَوَاطِنِ إِسْتِشْهَادِهِمْ فِي مَوَاطِنِ إِسْتِشْهَادِهِمْ. وَلَا يُنْقَلُونَ إِلَى الْمَقَابِرِ. Wa yustathna min dalika, dikecualikan dari hal itu, dikecualikan dari hal itu, asyuhada, para syuhada yang meninggal dunia, yang meninggal, ya, yang syahid
fil ma'rakati, di medan peperangan. Fa innahum yudfa'nuna, mereka dikuburkan. Fi mawatini, di tempat. Ya, fi mawatini istishhadihim, di tempat mereka mati syahid. Ya, di tempat mereka mati syahid. Wala yunqaluna, dan mereka tidak dipindahkan. Dan mereka tidak dipindahkan ilal maqabiri, mereka tidak dipindahkan ke pekuburan. Ya, mereka tidaklah dipindahkan ke pekuburan. Ah, ini bisa dipahami ya. Jadi ya, kaum muslimin ketika meninggal dunia, maka mereka dikuburkan di pekuburan. Dikecualikan yaitu orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid, mereka dikuburkan di tempat mereka mati syahid, yaitu di medan, di tempat apa, peperangan. Nah, di situlah. Enggak sunnahnya enggak seperti itu. Ya. Ya, ya, di bukan di jurangnya, pokoknya di areal itulah yang bisa apa. Ya, itu yang sunnah. Ya. Ya. Itu ya, itu dia ya. Ya, kita padakan sampai di sini. Dan bagi anak-anak ustaz yang sudah selesai ya, yang apa? Ini ada waktu. Ya, ada waktu sekitar berapa menit lagi? Ya, 10 menit lagi. Nah, bisa menulis hadis bagi yang remedial. Ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.